Halo everyone, kembali lagi bersama gue Ilham. Di video kali ini gue akan main game Dead Trigger. Oke, hampir mirip kayak Resident Evil, cuma versi mobile-nya. Oke, kita langsung aja mulai main gamenya. Oke, sini gue udah sebelumnya udah memainkan gamenya, jadi gak harus dari awal banget. Oke, dapat jackpot. Oh tidak, jackpot. Woo. Oke, langsung saja. Yang mana ya? Yang mana ya? Oh, misinya ada yang belum. Nah, ini easy. Oke, langsung saja kita mulai game-nya. Dead Trigger. Oke. Kita main game-nya. Siap. Grafik, dari segi grafiknya gue menilai ini lumayan bagus dan tidak berat gamenya. Oke, mana nih para zombie? Waktunya cuma 2 menit. Senjata gue cuma pistol. Waduh, gue digigit. What the shit. Wow, what, baru main aja digigit. Oh kan, waduh, ini cukup susah. Aduh, salah milih tempat. Waduh, kapan tiba-tiba di situ zombinya? Salah milih tempat. Waduh, lari dia. Waduh. Jadi game ini cukup menghibur ya, cuma gue salah milih misinya ya. Ini misi yang agak susah kayaknya. Jadi gue rekomendasikan untuk kalian semua yang nonton video ini, kalau mau kalian mencari game referensi game, dan game ini cukup ya menghibur ya, dari segi grafiknya. Ini juga ada story jalan cerita gamenya juga. Ya main lah buat menghibur di game di mobile, di Android. Untuk pengguna iOS juga ada. Nanti kalau misalkan gua ada link buat download di iOS, nanti kan gua taruh di link deskripsi. Oke, wadah, ngomong peluru gua habis ya. Gembel makan tuh. Lebih gembel. Makan tuh zombie. Makan. Why? Kan guru tembakan gue cuma pistol doang. Headshot, mission success. Oke, mantap sekali. Dapat ngomong dapat shotgun enggak ya, favorit weapon mahal. Belum punya duit. Ngomong senjata gue mana ya? Udah gelap lagi. Duitnya aja nggak ada. Aduh. Oke, kita coba sebuah sekali. Satu ronde lagi main, oke? Okay. Gak sebeli ini, cuma gak cukup. Normal. Hard, waduh. Oke, okay lah. Oke, okay guys, untuk
video kali ini cukup sekian dulu ya. Gua harus nyari senjatanya dulu, nanti kalau udah ini kita lanjut lagi game ya. Oke, jika kalian suka video ini, like, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian punya saran, kritik dan sarannya, kalian komen di kolom komentar. Dan jika kalian mendukung channel ini, mohon di subscribe. Oke, okay guys, untuk mendukung channel ini, mohon di subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.